tidak di sebelum kita mulai videonya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku sedikit cerita. Jadi ini video gue buat emang dari dulu udah gue rencanain ya, cuman bahan kontennya nggak ada nih. Jadi gue membuat kuliner ya, kuliner tentang inilah jajanan masa kecil ya, di SD lah pasti tahu. Nah, jadi di tempat gue ini emang nggak ada nih ya yang gue cari itu buat gue review. Nah, nggak sengaja nih tadi gue balik nih ya sore-sore nih, yang biasa gue lewatin itu yang nggak ada jajanan sama sekali. Nah, di situ ada jajanan yang unik menurut gue. Jadi jajanan itu agar ya. Nah, jadi si agar ini bisa dibentuk sesuai request nih. Lu mau membuat robot, mau rumah, atau segala macam lah. Pokoknya tuh ada kertasnya lah ya di tempat dagangnya, di si bapaknya ya. Nah, gue samperin dong si bapaknya ya, abang-abangnya nih. Bang, apaan nih? Agar. Nah, lucunya nih, pas gue beli, bang beli lah. Ih, buat anak kecil ya. Enggak, saya mau dong, enggak apa-apa. Saya mau nostalgia sedikit lah sama rasanya. Dan ya udah gue beli lah. Kalian dah bikinin konten nih. Jadi ini konten pertama gue tentang jajanan masa kecil ya. Kalau kata abangnya nih atau bapaknya nih, bilangnya sih agar lukis. Nah, buat semua kalau mau tahu video gimana, ini videonya. Nih bapaknya lagi bikin apaan pak? Robot kan? Oh robot ya robot. Bapak siapa namanya pak? Rohmat. Bapak Rohmat. Bapak biasa di sini pak jualannya pak? Nah, jualan baru sih udah lama. Oh udah lama. Ini daerah mana nih pak namanya? Ini di ya, Ciracas. Oh Ciracas Sunda. Bapak Sunda. Orang Sukabumi saya. Oh Sukabumi. Oh Jampang pak, segi Bogor pak. Oh. Nah ini dia nih, jarang banget nih. Dari jam berapa kalau jualan pak? Jam paling mangkatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7? Pagi juga ya pak? Ini sekarang kalau belum berdepan tarik. Iya. Biasanya sok di Ciracas tadi mah. Kenakan itu naik mobil dari pasar. Oh, mantap satu. Payung. Wih, gila, mantep nih. Ini robot-robotannya nih. Oke deh, saya jajal di sini, Pak. Makan sini, Pak ya. Wih, ini makanannya nih. Ini dari agar biasa ya, Pak ya? Biasa agar walet. Oh, agar walet. Biasa kan dulu mau pagar kiloan. Berarti di sini udah berapa lama pak? Ada 5 tahun. 5 tahun? Mantep ya. Ini sekarang bikin rumah nih. Tadi robot, ini robotnya udah habis. Sekarang rumah. Ini waktu zaman SD nih, kayak gini teh. Nah tadi pas saya lewat, wah ada yang dagang begini kan nih. Terus saya langsung muter balik lagi pak, kayak inget, wah iya ya. Wih rumah. Pastinya Bogor ya? Iya Bogor. Aduh, Punten. Ya, Pak Anjur. Mantap nih. Ini kalau kalian mau beli nih bisa kesini nih. Tunggu Pak Rahmat ya Pak. Manggal di TK ini sih ini.
mantap. Iya. Saya habisin dulu guys, sini dah. Ini cuy, agarnya cuy. Nostalgia, nostalgia. Harusnya agak lancip nih pak nih tusukannya nih. Kaget nggak pak? Tahu-tahu saya berhenti. Enggak. Iya. Yeah. Tanahnya dipegang. Lagi iseng aja nih pak. Buru balik mau beginian tuh. Hah? Bapak-bapak ya? Jung sih. Jung sih. Jung siap nih pak. Sekolah bumi ke sering sih palingan ada saudara di ini mana teh lembur situ nah. terminal nah betul palingan sering sana apa kalau lagi ada waktu juga bisa kalau naik mobil itu dari lembur situ dia jampang mana pak. Oh Jombang Tengah. Jombang Tengah kan banyak ya. Ada 3 kan. Jombang Jambon ya. Jambon. Jombang Wetan. Oh Wetan. Ya di tengah-tengah. Berarti kalau lagi libur atau gimana pak? Balik ke Sukabumi ya? Kalau lagi apa? Istri di mana istri pak? Kampung. Oh di kampung sana. Punya anak berapa pak? Anak saya punya 3. 3? Ada cuma 1. Meninggal. Kenapa sakit pak? Nah, gimana nih videonya? Menarik gak? Kalau yang menarik, view-nya banyak, gue lanjutin nih. Nyari-nyari jajanan masa kecil. Oh, boleh-boleh. Kalau kalian punya saran atau tempat di mana ada jajanan masa kecil, bisa tinggalin di kolom komen ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau perlu, dan juga kritiknya boleh, saran juga boleh, gue tampung semua biar channel gue bisa berkembang, oke? Jadi jangan lupa support terus channel Arsas Kurnia buat kedepannya lebih baik ya. Wassalamualaikum. Jangan lupa klik subscribe dan juga tombol loncengnya. Enjoy.